Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahul hamdu wa lahul fadl wa lahul thana'ul hasan. Wa shalawatullahi al-bahir rahim wa malaikatihi al-muqarrabin ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. As-sadatul fudala, para habaib, para asatid, para alim ulama dan para peserta pertemuan terbatas atau seminar terbatas tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah dari beberapa organisasi yang saya muliakan dan saya hormati dan saya banggakan. Alhamdulillah, masyukurillah, pagi ini saya bisa bersilaturahmi dengan para yang mulia semuanya dalam rangka presentasi apa Ahlus Sunnah wal Jamaah itu. Kemudian siapa Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, mengapa hal ini menjadi penting? Karena sekarang ini ada orang-orang yang mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah sementara ajarannya berbeda dengan kita. Ada juga orang-orang Ahlus Sunnah wal Jamaah yang juga menyelewengkan ajaran-ajaran kita di berbagai organisasi. Karena itu kita perlu tahu Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sebenarnya apa dan siapa. Nah, ini apa yang akan kita bicarakan pada pagi kali ini. Nah, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu merupakan istilah yang terbentuk dari tiga kalimat. Ada Ahlun, ada As-Sunnah, ada Al-Jamaah. Kita akan mengetahui hakikat Ahlus Sunnah wal Jamaah terlebih dahulu mengetahui makna dari ketiga kalimat tersebut. Ahlun itu maknanya apa? Ahlun secara bahasa memiliki beberapa makna. Ada bermakna keluarga. Ahlul bait artinya keluarga dalam rumah tangga. Itu kalau secara bahasa. Ada bermakna pengikut. Ahlus sunnah artinya pengikut sunnah. Ahlul kitab pengikut Alkitab. Ahlul bid'ah pengikut bid'ah. Ada artinya penduduk. Ahlul jannah artinya penduduk surga. Ahlul Pontianak artinya penduduk Pontianak. Nah, ini seperti diterangkan oleh para ulama di dalam kitab-kitab kamus. Dari ketiga makna ini, makna yang paling sesuai adalah makna kedua. Sunnah ahlun artinya pengikut. Berarti ahlus sunnah maknanya pengikut sunnah dan jamaah. Lalu sunnah ini maknanya apa? Secara bahasa, sunnah ini maknanya jalan, tapi bukan jalan darat, jalan laut, jalan udara, bukan. Maksudnya jalan hidup, jalan yang dilalui oleh seseorang dalam kehidupan. Secara syar'i atau istilah, sunnah ini artinya jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menjadi laluan dalam agama, yang menjadi pijakan jalan dalam agama dan telah dilalui, ditempuh oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau orang yang menjadi panutan dalam agama. Maaf, ini bahasa Malaysia ya. Dan atau orang yang menjadi panutan teladan dalam agama seperti para sahabat. Itu namanya sunnah. Jadi sunnah secara syar'i jalan yang diridhoi oleh Allah. Jalan ini ada kalanya berupa i'tiqad yang menjadi bahasan ilmu tauhid atau ilmu kalam. Ada kalanya berupa perbuatan sehari-hari yang menjadi bahasan ilmu fikih. Ada kalanya berupa akhlak kepada sesama atau akhlak kepada Allah yang menjadi bahasan ilmu tasawuf. Selama jalan ini benar diridhoi oleh Allah, itu namanya sunnah. Nah, ini yang dimaksud sunnah dalam istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Seperti dikatakan oleh Hadrotus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari dalam risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, beliau berkata, "As-sunnah lughatan at-thariqah walau ghairu mardiyah." Wa syar'an
ismun min thariqatil marudiyah al maslukati fid din salakaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aw ghayruhu mimman huwa alamun fid din kasahabah radhiyallahu anhu. Nah, definisi sunnah di dalam istilah ahlus sunnah wal jamaah ini berbeda dengan definisi sunnah yang terdapat di dalam ilmu hadis, usul fikih, dan ilmu fikih dan sirah. Kalau di dalam hadis, sunnah itu kullu ma jaa'a 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqrir. Segala apa yang datang dari baginda nabi sallallahu alaihi wasallam, baik ucapan, perbuatan maupun pengakuan. Kalau di dalam ilmu sirah ditambah awasfin atau sifat kepribadian baginda. Kalau di dalam ilmu usul fikih ditambah lagi awlin, awfiklin, awtakrir yang dapat menjadi sumber hukum. Itu kalau dalam usul fikih. Kalau di dalam fikih beda lagi. Kalau di dalam fikih sunnah itu ma yuthabu ala fikriha wa la yu'aqabu ala tarkiha, sesuatu yang diberikan pahala sebab mengerjakan dan tidak disiksa sebab meninggalkan. Nah, sunnah ini punya beberapa makna. Sunnah yang terdapat dalam istilah ahlus sunnah tadi itu maknanya, saudara-saudara kita orang Wahabi berbicara ahlus sunnah wal jamaah, tetapi ketika mengartikan sunnah tidak jelas yang mana yang dimaksud sunnah dengan mereka. Akhirnya rancu, menjadi rancu, karena mereka tidak ngerti sunnah itu artinya apa. Campur mereka. Nah, kalau di dalam ilmu tauhid, ilmu akidah, sunnahnya maknanya seperti ini. Pokoknya aliran yang benar itu ahlus sunnah, yang sesat maka ahlus sunnah. Intinya begitu. Ini sunnah. Kemudian jamaah. Jamaah artinya apa? Secara bahasa, jamaah itu adadukul li syai'in wa kathratuhu, sekumpulan apa saja dan jumlahnya banyak. Apapun yang berkumpul jumlahnya banyak namanya jamaah. Ini jamaah ini karena banyak dan kumpul. Orang yang makan-makan di bawah juga jamaah. Orang yang jualan di pasar jamaah juga. Orang yang di dalam pesawat jamaah. Tapi jamaah secara bahasa. Nah, kalau secara syar'i jamaah itu artinya apa? Secara istilah atau syarat, jamaah adalah golongan yang selalu menjaga kekompakan, kebersamaan, dan kerukunan. Itu jamaah. Jamaah ini adalah kebalikan dari kata al-furqah. Al-furqah, golongan yang berpecah belah dan bercerai-berai. Jadi lawan kata. Makanya suami istri kalau berpisah disebut dengan firaq. Tapi kalau rukun malam Jumat namanya jamaah. Ya, karena bolak-balik lawan kata bukan ini. Nah, mengapa dikatakan jamaah? Maaf, difahami sendiri ya. Dikatakan jamaah karena golongan ini selalu menjaga kekompakan, kebersamaan, dan kerukunan terhadap sesama. Meskipun terjadi perbedaan pendapat di kalangan mereka, perbedaan tersebut tidak melahirkan sikap saling membid'ahkan, memfasikkan, menyesatkan, dan mengkafirkan. Walaupun berbeda, tapi perbedaan tidak merusak hubungan baik. Imam Syafi'i dalam ribuan masalah berbeda dengan gurunya sendiri, Imam Maliki. Imam Maliki ribuan berbeda dengan Imam Hanbali. Imam Hanbali ribuan masalah berbeda dengan gurunya sendiri, Imam Syafi'i. Walaupun berbeda, perbedaan tidak merusak hubungan. Itu namanya jamaah. Nah, ini definisi jamaah. Ini seperti diterangkan di dalam kitab-kitab kamus al-jamaah lughatan fil qutun yaminun. Dalam kitab-kitab akidah ahlus sunnah la yukaffiru ba'dhum ba'dha wa laisa bainahum khilaf yujibu at-tabarri wa at-takfir. Fahum idzan ahlul jamaah. Nah, ini definisi ahlus sunnah wal jamaah. Golongan yang mengikuti jalan yang diridhoi oleh Allah serta selalu menjaga kebersamaan dan kerukunan. Setelah kita tahu definisinya, sekarang ada pertanyaan, siapa ahlus sunnah wal jamaah? Pertanyaan ini penting. Mengapa penting? Karena dalam banyak hadis baginda Rasulullah SAW menegaskan Yahudi pecah menjadi 71 aliran.
Kristen pecah menjadi 72, umat Islam tidak kalah dari mereka pecah menjadi 73. Nah, dari 73 umat Islam yang ada ini, siapa yang Ahlus Sunnah wal Jamaah? 73 ini aliran pokok-pokoknya. Kalau dengan cabang dan rantingnya kita tidak tahu ada berapa. Karena tahun 2009 saya melakukan penelitian dengan kawan-kawan di Jawa Timur. Aliran sesat ini di Indonesia terdata sekitar 250 macam. Tapi setelah saya keliling-keliling mulai Aceh sampai Jayapura, saya pikir bukan 250, mungkin 2500. Dari banyaknya, banyak sekali aliran-aliran sesat. Itu kalau dengan cabang dan rantingnya. Jangan dikira orang di sekitar kita ini semuanya Ahlus Sunnah. Kadang orang ini taklid, ikut yasinan, ternyata ikut aliran kecil-kecil yang masuk ke daerah-daerah. Banyak itu. Dan ini tanggung jawab kita, para ulama, para pemegang masjid, pemegang musola, yang punya majelis taklim, ini tanggung jawab. Ini Ahlus Sunnah. Nah, kalau tidak semua aliran mengaku Ahlus Sunnah, lalu siapa yang mengaku? Jadi tidak semua aliran dalam Islam mengaku sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak semuanya, kita ini 73. Khawarij ini menamakan dirinya Asyurat. Asyurat itu golongan yang menjual diri. Dikatakan menjual diri, Khawarij itu anggotanya minoritas, tapi militansinya luar biasa. Karena itu berani memerangi golongan mayoritas dan pasti konyol mati. Karena itu pimpinan mereka untuk menguatkan anak buahnya selalu mengatakan, kita ini yang sabar, karena kita ini adalah Asyurat, menjual nyawa membeli surga. Itu Khawarij. Khawarij pecah menjadi 20 golongan. Syiah ini menamakan dirinya Syiah. Syiah ini kalau yang besar-besar pecah menjadi 20, yang kecil-kecil lebih 300. Mu'tazilah ini menamakan dirinya Ahlul Adli wa Tauhid, pengikut keadilan dan tauhid. Dikatakan pengikut keadilan karena menurut Mu'tazilah, orang yang tidak ikut Mu'tazilah berarti punya prinsip Tuhan tidak adil. Mengapa? Karena beriman kepada qada qadar. Mu'tazilah tak beriman pada qada qadar. Karena kalau ada qada qadar, kata Mu'tazilah, Tuhan tak adil. Itu kata mereka. Karenanya mereka mengganti qada qadar dengan Ahlul Adli. Kemudian pengikut tauhid. Menurut Mu'tazilah, orang yang tak ikut Mu'tazilah berarti tidak bertauhid. Mu'tazilah ini pecah menjadi 20. Sekarang ini Mu'tazilah sudah punah, sudah tidak ada sejak abad ke-6 Hijriah. Tapi ideologinya, akidahnya diadopsi, disebarkan oleh Syiah, Zaidiyah, Ibadiyah, dan disebut Tahrir. Ini masih ada akidahnya. Karena sejak tahun 370 Hijriah terjadi perkawinan antara Syiah dengan Mu'tazilah. Setiap Mu'tazilah menjadi Syiah, Syiah menjadi Mu'tazilah, gabung menjadi satu. Mu'tazilah pecah menjadi 20. 20 kali 3 ada berapa? 60. Berarti 60 golongan tidak mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lalu siapa yang mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah? Ternyata dalam perjalanan sejarah hanya 2 golongan yang mengaku aswaja Ahlus Sunnah. Pertama siapa? Pertama, golongan mayoritas kaum muslimin, jumhur muslimin yang mengikuti mazhab Asy'ariyah Maturidiyah. Kita ini Asy'ariyah. Ini mayoritas. Mengapa dikatakan mayoritas? Karena diikuti oleh 90% umat Islam. Umat Islam itu 90% akidahnya seperti kita. Ini mayoritas. Yang kedua, kelompok minoritas yang mengikuti pemikiran, ya, yang mengikuti aliran pemikiran Syekh Ibnu Taimiyah. Yang dewasa ini dikenal dengan nama Wahabi dan Salafi, yang lembaga-lembaganya dikasih label nama Imam Syafi'i, padahal orangnya tidak suka pada ajaran Imam Syafi'i. Itu Wahabi. Mereka tidak mau meletakkan nama imamnya, misalnya Ma'had Tahfidz Ibnu Taimiyah, tidak mau. Imamnya sendiri ditinggal, pakai imamnya orang. Nah, ini namanya Wahabi. Jadi
Jadi dua golongan ini yang sama-sama mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena itu kalau kita menemukan ceramah di internet, di televisi, di YouTube, tulisan di internet atau buku atau kajian atau nama pondok Ahlus Sunnah wal Jamaah, kalau bukan Wahabi berarti kita, kalau bukan kita berarti Wahabi. Mengapa? Ya dua orang ini, dua kelompok yang memang mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan antara kelompok pertama dengan kedua terjadi perbedaan. Dan perbedaannya radikal. Dalam masalah apa? Antara mayoritas umat Islam dengan Wahabi berbeda apa saja? Akidahnya berbeda. Kalau kita ini akidah tentang la ilaha illallah adalah menggunakan konsep sifat 20 wujud kidam bakok. Kalau Wahabi akidahnya menggunakan konsep tauhid bagi tiga. Karena konsep tauhid bagi tiga, maka tidak mau pada wujud kidam bakok. Orang yang wujud kidam bakok dikafirkan sama tauhid bagi tiga. Jangan dikira tauhid bagi tiga tidak berbahaya, karena itu mengkafirkan sifat 20. Kita ini kan wujud kidam bakok. Jadi di dalam akidah Wahabi dengan kita ini berbeda. Sementara ini kan sebagian orang menganggap kita beda dengan Wahabi soal maulid, tahlil, ziarah kubur, istighatsah, mencium tangan guru. Hanya dikira itu. Akidahnya sebenarnya berbeda. Kita ini akidah, akidah kita ini berbeda dengan mereka. Jadi di dalam bermazhab juga berbeda. Apalagi masalah tasawuf, Wahabi ini sangat menolak kepada tasawuf. Sangat menolak. Karena itu ada ulama Wahabi mengatakan haribu abdul qasufiyah qabla an tuharibu al-yahudiyah. Perangi tarekat-tarekat sufi sebelum kalian memerangi orang-orang Yahudi. Mengapa? Lihat al-turuq as-sufiyah lubur Yahudiyah. Karena tarekat sufi adalah intisari ajaran Yahudi. Kita ini dianggap ajaran Yahudi sama Wahabi. Berarti perbedaan radikal. Nah, dalam perbedaan yang radikal ini pasti menimbulkan pertarungan ideologis, perdebatan, pertarungan ilmiah. Dalam sebuah pertarungan sudah pasti ada pihak yang menang dan ada yang kalah. Siapa pemenang dalam pertarungan tersebut? Kita ini kalau berdebat ilmiah yang menang siapa? Nah, dalam pertarungan ideologis, perdebatan ilmiah antara jumhur muslimin, mayoritas umat Islam Asy'ariyah Maturidiyah melawan kelompok minoritas pengikut mazhab Ibnu Taimiyah atau Wahabi selalu dimenangkan oleh golongan kita Asy'ariyah Maturidiyah. Mengapa kita menang? Apakah karena bagi-bagi uang? Bukan. Kita ini menang karena konsep-konsep ajaran Asy'ariyah Maturidiyah memiliki dalil-dalil yang kuat, baik dari Al-Quran, hadis maupun dalil-dalil akli. Ajaran kita ini dalilnya kuat tentang sifat 20 diadu dengan tauhid bagi tiga, kuat. Tidak bisa dirobohkan, tidak bisa digoyahkan. Atau tentang bid'ah hasanah, tentang tradisi, tentang apapun, kita ini kuat, bertahan. Jadi sejak dulu kita ini memang selalu kuat, selalu menang. Nah, karena kita ini selalu menjadi pemenang, maka sejak dulu Ahlus Sunnah wal Jamaah identik atau dikenal dengan Asy'ariyah Maturidiyah. Kata para ulama, "Idza utliqa Ahlus Sunnah wal Jamaah, fal muradu bihim al-Asy'ariyah wal Maturidiyah." Apabila Ahlus Sunnah wal Jamaah disebutkan, maka maksudnya adalah Asy'ariyah Maturidiyah. Sejak dulu Wahabi kata orang bukan Asy'ariyah. Walaupun sekarang mereka mengaku-ngaku aswanya. Itu mereka. Mereka mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah, padahal jamaahnya tidak ada. Katanya wal jamaah. Akhirnya mereka enggak, kita ini Ahlus Sunnah, tidak pakai wal jamaah. Karena tidak punya jamaah. Loh, kalau tidak punya jamaah bukan Ahlus Sunnah namanya. Karena sunnah ini gandengannya jamaah. Ini mereka. Nah, sekarang ada pertanyaan, adakah ya dalil-dalil nakli, adakah dalil nakli Al-Quran dan hadis yang menunjukkan bahwa Asy'ariyah Maturidiyah adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sebenarnya? Jawabannya jelas ada dan banyak.
Kalau kita berbicara dalil ini ya harus mundur bertahun-tahun. Kalau dari nakli. Dan ini para asatidz yang terutama yang sering mengisi majelis taklim menjadi ustadz zaman sekarang lebih berat daripada dulu. Mengapa? Tuntutan masyarakat sekarang lebih berat. Kalau dulu orang itu bertanya kepada ustadz pertanyaan ringan-ringan saja. Ustadz, ini hukumnya gimana? Ini hukumnya haram, selesai. Kalau sekarang nggak selesai, tanya lagi, ada dalilnya? Ya kalau ada hukum pasti ada dalil. Mana ada hukum nggak ada dalil? Dijawab ada, tanya lagi, dalilnya Al-Qur'an apa hadis? Padahal sebagian besar hukum fikih dalilnya kias. Quran itu terbatas. Kita ini dituntut untuk mengeluarkan dalil Quran hadis terus. Nanti kalau dijawab Al-Qur'an, tanya lagi, itu surat apa, ayat berapa? Padahal kita tidak hafal Quran, walaupun yang hafal juga tidak paham maknanya. Ini gimana? Padahal yang tanya belum bisa baca Quran. Yang tanya itu tidak bisa. Saya tahun 2013 mengisi kuliah malam di masjid di Denpasar, menjelaskan dalil zikir suara keras setelah sholat. Lalu setelah ceramah ada orang yang berkata, Ustaz, ya apa? Zikir setelah sholat dengan suara keras itu apa? Siapa yang mengharapkan Al-Quran? Quran yang mana? Surah Al-A'raf ayat 7. Gimana ayatnya? Ya itu sudah Al-A'raf ayat 7. Jadi dia belum bisa baca Quran. Pokoknya Al-A'raf ayat 7. Di Solo ada organisasi namanya MTA, Majelis Tafsir Al-Quran. Pimpinan MTA di dekat Sragen. Kalau berkumpul ya, ini bawa Al-Quran terjemah. Lalu ada yang baca ayat, lalu baca terjemahannya, ditafsirkan. Ketua MTA-nya belum bisa baca Quran, tapi menjadi pimpinan Majelis Tafsir Al-Quran. Ini orang yang suka minta dalil. Kalau dijawab hadis, ini hadis, pasti tanya lagi, ini hadisnya Bukhari Muslim apa bukan? Kalau bukan Bukhari Muslim, tanya lagi, sahih apa tidak? Karena berat dari ustaz sekarang harus hafal banyak dalil. Makanya 2014 saya mengisi seminar di Selangor ini. Ada kawan tanya, "Kyai, di sini ini ustaz-ustaz aswaja kalau diminta tanya jawab di radio dan televisi banyak tak siap, Kyai. Cari-cari alasan, kita sudah suap ke rumahnya. Tapi kalau Ustaz Wahabi cukup di SMS itu datang." Mengapa mereka ini kok berat? Jawaban saya simpel, jadi Ustaz Wahabi itu paling gampang. Mengapa? Karena modalnya cuma satu hadis, hadis kullu bid'atin dhalalah. Ustaz sudah. Yang penting hafal dan fasih mengucapkan hadis ini. Kalau Ustaz Aswaja, satu hadis tidak cukup, karena setiap persoalan hadisnya beda-beda, dalilnya beda-beda. Loh, siapa yang hafal semua dalil? Ustaz sekarang. Dan orang itu yang paling takut ditanya yang belum hafal dalilnya itu. Coba pertanyaannya sudah tahu sebelumnya tidak masalah. Nanti tidak jawab ya malu, dijawab keliru ya juga tidak enak. Lebih baik cari alasan tidak datang. Ini memang, makanya para asatidz yang ada di sini harus semakin banyak persiapan masalah ini. Karena sekarang ini memang tantangannya seperti itu yang kita hadapi. Nah, kalau ada pertanyaan, apa dalil bahwa kita ini benar-benar Ahlus Sunnah wal Jamaah? Dalilnya banyak. Dalil pertama, Asy'ariyah Maturidiyah ini golongan yang berpegang teguh dengan konsep jamaah. Saya akan berbicara satu dalil saja karena waktunya sampai 12:30 katanya. Nanti masih ada tanya jawab. Kalau dalilnya banyak, ini hanya pengantar ya. Karena saya biasanya di Malaysia itu kalau apa namanya pemantapan aswaja minimal 3 hari 3 malam, dan itu pesertanya tidak boleh banyak ya, begini nih 50 orang paling banyak nih. Itu minimal perlu 3 hari 3 malam karena agar mengerti Ahlus Sunnah itu apa, siapa, akidahnya bagaimana, bedanya dengan Wahabi bagaimana, dalil kita apa, dalil mereka apa.
kelemahan mereka apa, kelebihan kita apa. Karena satu persatu disampaikan. Kalau ini kan hanya pengenalan lah. Jadi kalau lihat film itu apa namanya? Ekstranya kan, kalau sinetron yang akan ditampilkan besok ditampilkan sedikit biar penasaran. Jadi kata Habib tadi begitu, pokoknya penasaran kiai katanya. Nah, ini dalil pertama, kita ini Ahlus Sunnah wal Jamaah, Asy'ariyah Maturidiyah, golongan yang berpegang teguh dengan konsep jamaah. Dalilnya hadis Muawiyah bin Abi Sufyan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala inna man qablakum min ahlil kitab iftaraku ala tintain wa sab'ina milah. Ingatlah, sesungguhnya orang-orang sebelum kamu dari pengikut Alkitab Yahudi dan Nasrani pecah menjadi 72 golongan. Yang Yahudi 71, yang Kristen 372. Wa in la hadhihi al-milah sataftariqu ala 73. Fitani wa sab'una fil nar wa wahidatun fil jannah wa hiya jama'ah. Sesungguhnya umat Islam ini akan terpecah belah menjadi 73 golongan. 72 golongan akan masuk ke neraka dan satu golongan yang akan masuk surga, yaitu golongan jamaah. Hadis sahih riwayat Abu Dawud dan Ahmad. Jadi hanya satu golongan yang disebut dengan jamaah. Pertanyaannya, siapa yang dimaksud jamaah dalam hadis ini dari 73 golongan yang ada? Kita perlu berbicara makna jamaah. Ternyata para ulama memberikan makna jamaah dalam hadis di atas dengan beberapa makna. Pertama disebut aliran jamaah. Kedua mengikuti ijma ulama. Ketiga menjaga kebersamaan dan kerukunan. Keempat merupakan golongan mayoritas kaum muslimin. Nah, dari empat makna ini kita urai satu persatu, kita kaji satu persatu. Siapa yang paling dekat? Pertama disebut aliran jamaah dalam kitab At-Tabsyir fid Din karangan Imam Abil Mughaffar Al-Asfarayni, diterangkan wa minha jaa fi riwayatin ukhra annahu sallallahu alaihi wasallam su'ila 'anil firqatin najiyah faqala al-jamaah. Dalam satu riwayat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya tentang golongan yang selamat, lalu baginda menjawab mereka adalah jamaah. Kata para ulama, hadhihi sifatun mukhtashatun bina. Jamaah ini adalah sifat yang khusus bagi kita, identitas kita. Mengapa? Li'anna jami'al khasyi wal 'am min ahli firq al mukhtalifah yusammunahum ahlus sunnah wal jamaah. Karena semua orang yang alim dan yang awam dari berbagai golongan menamakan kita dengan nama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi baginda Nabi ketika ditanya tentang golongan yang selamat, jawabnya jamaah. Ternyata seluruh umat Islam menamakan kita dengan nama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Berarti kita memang golongan jamaah. Dan berarti kita golongan yang selamat. Berarti begitu. Lalu ada kelompok-kelompok di luar kita. Selain Ahlus Sunnah wal Jamaah, kata para ulama dalam At-Tafsir fid Din ya. Wa kaifa yatanawwalu hadzal ismul khawarij wa hum la yarawna al jamaah. Wa rawafid wa hum la yarawna al jamaah. Wal mu'tazilah wa hum la yarawna shihhatal jamaah. Nah, nama jamaah tidak mungkin mencakup terhadap aliran khawarij dan syiah. Karena mereka tidak memiliki konsep jamaah. Konsepnya tidak punya, apalagi namanya. Dan tidak pula terhadap aliran Mu'tazilah. Karena Mu'tazilah tidak mengakui otoritas dari ijma. Dan ketiga golongan besar ini, Syiah, Mu'tazilah, dan Khawarij, memang tidak mau menyebut dirinya jamaah. Sudah tidak mau. Berarti memang bukan, karena sudah tidak mau. Ada satu golongan mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu Wahabi. Pertanyaannya, apakah para ulama menganggap Wahabi ini Ahlus Sunnah wal Jamaah? Ternyata Wahabi menurut para ulama Hanafiyah, mazhab Hanafi, dianggap bagian dari golongan Khawarij. Dalam kitab Lutul Muhtar ala Turil Muhtar karangan Imam Muhammad Amin Ibnu Abidin.
Wahabi menurut ulama Malikiyah dalam tafsir Shawi, Hasyiah As-Shawi ala tafsir Jalalain, diterangkan termasuk bagian dari golongan Khawarij. Itu Maliki. Kalau Syafi'i sudah maklum ya. Menurut ulama Syafi'iyah, Wahabi ini Khawarij dalam kitab Misbahul Anam wa Jirahul Dhalal fi radd syubahi al-bid'ah al-ladhi alladhi adalla bihi al-awam. Karangan Habib Abi bin Ahmad bin Hasan bin Habib Maktubah al-Haddad, dianggap bagian dari Khawarij. Bahkan menurut ulama Hanabilah yang fudala, menurut para ulama Hanbali, Wahabi dianggap Khawarij dalam kitab Ar-Rahlatul Hijaziyah wa Riyadul Umsiyah karangan Imam Abdullah Al-Qaddumi An-Nablusi, menyebut bagian dari Khawarij. Nah, ini artinya apa? Wahabi mengaku ahli sunnah wal jamaah. Ternyata para ulama di luar Wahabi tidak ada yang menganggap Wahabi bagian dari aswadnya. Berarti ini pengakuan yang gagal. Berarti nasabnya mansuh. Karena Wahabi. Nah, ini pertama. Makna yang kedua, jamaah artinya mengikuti ijma. Mengapa jamaah ini memiliki makna mengikuti ijma? Karena di dalam dalil-dalil Al-Qur'an hadis kan wajib mengikuti ijma. Antara lain hadis riwayat At-Tirmidzi an Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innallaha la yajma'u ummati 'ala dhalalah wa yadullahi ma'al jama'ah wa man syadza syadza ila an-nar. Sesungguhnya Allah tidak akan mengumpulkan umatku pada kesesatan. Pertolongan Allah selalu bersama jamaah. Barang siapa yang mengucilkan diri dari jamaah, maka ia mengucilkan dirinya ke neraka. Jadi dalam hadis ini, Allah tidak akan mengumpulkan umat Islam pada kesesatan. Artinya, kalau para ulama umat Islam ini mengadakan kesepakatan, kesepakatan ini dijamin tidak sesat. Artinya dijamin benar. Karena dijamin benar, maka kesepakatan ini sifatnya mengikat. Umat Islam wajib mengikuti kesepakatan ini. Kalau tidak ikut pada kesepakatan ini, maka tersesat. Dalam ilmu usul fikih disebut dengan konsep ijma. Pertanyaannya, golongan mana yang istiqomah mengikuti ijma? Ya jelas golongan kita Asy'ariyah Maturidiyah. Dalam At-Tafsir Fiddin ya, wa minha annahum yasta'mirun fil adillati syar'iyyah kitab Allah wa sunnah Rasulih sallallahu alaihi wasallam wa ijma'an ummah wal qiyas. Kita ini ahlus sunnah konsisten dengan Al-Qur'an, sunnah, ijma' ulama dan qiyas. Konsisten. Kalau Syiah menolak ijma', Mu'tazilah menolak ijma', Khawarij menolak ijma'. Kita ini istiqomah pada ijma'. Kalau Wahabi bagaimana? Wahabi ini kalau ijma' sesuai dengan pendapat mereka, mereka akan menyuarakan ini ijma'. Tapi kalau pendapat mereka berbeda dengan ijma, mereka akan berubah menjadi pura-pura dalam perang, alias pura-pura tidak tahu. Karena itu banyak pelanggaran mereka pada ijma. Berapa pelanggarannya? Kita lihat guru mereka. Gurunya Wahabi, Syekh Ibnu Taimiyah, di dalam kitab Al-Adwibah Al-Mardiyah karangan Al-Imam Al-Hafidz Waliyuddin Al-Iraqi, gurunya Ibnu Hajar Asqalani. Dalam kitab ini diterangkan ya, Al-Hafidz Waliyuddin Al-Iraqi berkata, Ibnu Taimiyah melanggar ijma ulama dalam sekian banyak masalah, sekitar 60 masalah. Baik dalam bidang sebagian, dalam bidang akidah, sebagian dalam bidang furu'. Jadi gurunya Wahabi, Ibnu Taimiyah berbeda dengan jumhur 60 perkara. Kalau gurunya melanggar ijma 60 kali, kira-kira muridnya bagaimana? Karena biasanya murid itu tidak lebih soleh daripada gurunya dan banyak lebih nakal. Dalam falsafah pendidikan, apabila guru kencing berdiri, maka muridnya berlari-lari. Nah, karena gurunya melanggar 60 kali, maka dulu Wahabi berbeda dengan mayoritas umat Islam dalam 160 masalah. Itu dulu. Sekarang lebih banyak lagi, terutama Wahabi Indonesia. Wahabi Indonesia ini lebih keras daripada Wahabi Saudi. Wahabi Saudi, kita kalau umroh ya atau haji, di bawahnya jam itu bacaan sholawat ada sayyidina.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Di bawahnya jam yang tinggi. Wahabi Indonesia Khalid Basalamah, ya, Khalid itu mengatakan sayyidina itu haram karena menghina baginda. Ini Wahabi Saudi sudah menerima di sini, malah baru mengharamkan. Ini kan banyak yang di sini ini yang berbeda dengan bosnya yang di Saudi. Beda. Karena yang penting mereka ini berbeda dengan umat Islam di sekitarnya. Jadi banyak berbeda yang berani. Sekarang ini yang nggak bisa dihit, entah berapa perbedaannya. Ini makna yang kedua. Makna yang ketiga, jamaah dalam arti menjaga kebersamaan. Kata jamaah memiliki arti menjaga kebersamaan dan kerukunan. Perbedaan pendapat di kalangan mereka tidak melahirkan sikap saling mengkafirkan, membid'ahkan dan memfasikkan. Dalilnya mana jamaah bermakna seperti itu di dalam Al-Qur'an? Innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a lastaminhum fi syai. Sesungguhnya handphone itu. Sesungguhnya adanya. Itu handphone-nya. Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agamanya, artinya memecah belah yang menjadikan bergolong-golongan, dan mereka terpecah menjadi beberapa golongan, lalu dia bertengkar dengan kawannya sendiri. Tidak ada sedikit pun tanggung jawabmu terhadap mereka. Mereka bukan tanggung jawab baginda Rasulullah SAW. Kalau bukan tanggung jawab baginda, berarti golongan siapa? Berarti aliran sesat. Berdasarkan ayat ini, kata para ulama, umat Islam boleh berbeda tapi jangan sampai menyesatkan. Kalau sampai menyesatkan, berarti ahli bid'ah. Ini karena ini makna jamaah. Pertanyaannya, golongan mana yang menjaga konsep jamaah dalam arti seperti ini? Ya, golongan kita Asy'ariyah Maturidiyah. Dalam kitab Al-Farqu Bainal Firaq diterangkan Al-Faslul Khamis bi bayani asmatillah ahla sunnah an takfiri ba'dihim ba'da. Ahlu sunnah la yukafiru ba'duhum ba'da walai sabaynahum khilaf yujibut tamarri wa takfir fahum bilan ahlu jamaahnya. Baik ya, dan kita teruskan ya. Jadi ahlu sunnah wal jamaah ini walaupun berbeda pendapat, tapi perbedaan tidak sampai menyebabkan saling menyesatkan, membid'ahkan, mengkafirkan. Contoh mazhab Arba'ah atau antara Asy'ariyah Maturidiyah. Ini namanya jamaah. Kalau golongan-golongan di luar kita, kata para ulama, selain Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak menjaga kebersamaan. Walaisa fariqun min firqil mukhalifin illa wa fihim takfiru ba'dihim bi ba'd wa tafarqi ba'dihim min ba'd. Tidak ada satupun golongan di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah kecuali di antara mereka saling mengkafirkan dan memutus hubungan. Khawarij pecah menjadi 20, antara yang satu dengan yang lain kafir mengkafirkan. Syiah pecah lebih 300, kafir mengkafirkan. Mu'tazilah pecah menjadi 20, saling kafir mengkafirkan. Mereka memang tidak punya konsep jamaah. Tidak punya. Lalu kalau Wahabi bagaimana? Wahabi ini kan mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apakah mereka menjaga konsep jamaah? Secara konseptual mereka sama dengan kita. Konsepnya sama. Kata guru mereka, Syekh Nutaimiyah dalam kitab Al-Istiqomah, wal bid'ah makruhatun bil furqah. Karena annas sunnah makruhatun bil jamaah. Bid'ah itu identik dengan perpecahan, sebagaimana sunnah identik dengan kebersamaan. Artinya ahli bid'ah itu biasanya dengan kawannya sendiri saling membid'ahkan, menyesatkan. Kalau ahlu sunnah tidak, ini secara konsep. Ulama Wahabi modern, Syekh bin Utsaimin juga berkata begitu. Dalam syarah Aqidah Wasithiyah, beliau mengatakan ya, kita temukan ahli bid'ah saling berpecah belah.
Sedangkan ahlus sunnah wal jamaah bersepakat pada kebenaran meskipun terjadi perbedaan tapi tidak sampai saling menyesatkan. Karena kalau sampai saling menyesatkan berarti bukan jamaah tapi kelompok yang sesat. Pertanyaannya, apakah Wahabi berpegang teguh dengan konsep ini? Ternyata tidak. Kata siapa? Kata ulama mereka. Jadi ada testimoni pengakuan ulama Wahabi. Ulama Wahabi dari Madinah, Profesor Dr. Syekh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Mahbad Al-Badar, yang anaknya sering diundang ke Jakarta oleh Wahabi, Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Mahbad Al-Badar. Dalam bukunya, beliau punya buku berjudul Rifqon Ahlussunnah bi Ahlissunnah. Dalam buku ini, beliau mengatakan sesama Wahabi telah terjadi perpecahan, perselisihan, saling bid'ah membid'ahkan, saling tidak bertegur sapa, saling memutus hubungan. Jadi tidak menjaga jamaah. Realita yang ada saling mengkafirkan. Nah, cerita sedikit, kitab ini ada ceritanya. Tahun 2009 saya menulis buku berjudul Mazhab Asy'ari Benar ke Ahlus Sunnah wal Jamaah. Setelah buku ini keluar, ada Ustaz Wahabi di Jember, Dr. Alumni Madinah, membeli buku ini. Setelah membaca buku saya, menyampaikan kuliah di hadapan mahasiswa di STAIN, di IAIN, kata beliau, Ustaz Idrus pembohong dan penebar fitnah. Karena dalam buku ini mengatakan sesama Wahabi saling membid'ahkan, menyesatkan dan mengkafirkan. Itu fitnah dan bohong. Karena Wahabi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena mahasiswanya juga mahasiswa saya dosen di situ. Langsung telepon waktu istirahat. Ustaz, apa? Gimana Ustaz? Kata Dr. Fulan tadi bawa buku Mazhab Asy'ari. Beliau mengatakan Ustaz dikatakan bohong dan fitnah. Mengapa? Karena di dalam buku ini mengatakan Wahabi saling menyesatkan, membid'ahkan dan mengkafirkan. Itu fitnah katanya. Saya tanya sama itu, kamu tidak mendebat sama guru kamu. Kamu kalau sudah saya ajarkan cara berdebat dengan Wahabi. Kata mahasiswa saya itu, maaf Ustaz saya tidak berani. Sebentar lagi saya ujian pada beliau. Kalau berani nanti tidak lulus gimana, tambah lama kuliah. Ya sudah, tidak apa-apa, nanti dia tahu sendiri. Dua hari kemudian, saya ngajar di IAIN. Keluar dari ruang kuliah, mahasiswa tadi dan kawan-kawannya menunggu di pintu. Saya tanya, ada apa ya Ustaz? Kita dapat hadiah kitab-kitab gratis dari Dr. Fulan. Ada berapa? 12, mana kitabnya? Saya ambil kitabnya. Karena anak-anak ini sering bermalam di rumah saya. Saya bawa 12 kitab. Ternyata salah satunya kitab ini, Rifqon Ahlussunnah bi Ahlissunnah, karangan guru beliau ketika kuliah di Madinah. Setelah saya baca, ternyata isinya sama dengan buku saya. Sesama Wahabi memang saling membid'ahkan, menyesatkan. Akhirnya saya merasa menang. Orang itu merasa menang, biasanya hatinya belum puas selama musuhnya belum tahu. Karena ingin tahu, saya SMS kalau Ustaz Wahabi itu. Allahu Akbar wa syahida syahidun min ahliha. Syekh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abbad Al-Badar dalam kitab Rifqon Ahlussunnah bi Ahlissunnah mengatakan sesama Wahabi telah terjadi perpecahan, perselisihan, saling membid'ahkan, tidak bertegur sapa dan memutus hubungan. Kalau begitu Wahabi bukan Ahlussunnah wal Jamaah karena tidak menjaga konsep jamaah. Oleh karena itu, kalau Anda ingin selamat, saya ingatkan tinggalkan Wahabi. Ikuti Ahlus Sunnah wal Jamaah. Allahu Akbar. Saya kira masih begitu. Lama tidak balas, tahu-tahu balasnya, Anda buta. Kata beliau, bahwa sesama IMU di Indonesia juga banyak yang bermusuhan. Saya jawab, memang sesama IMU ada yang bermusuhan, tapi beda dengan Wahabi. Kalau ulama Syiah, Mu'tazilah, Khawarij, Wahabi, kalau bermusuhan saling kafir mengkafirkan, bid'ah membid'ahkan, sesat menyesatkan. Mengapa? Permusuhannya disebabkan perbedaan akidah, perbedaan ideologi. Kalau KNU walaupun bermusuhan tidak saling menyesatkan. Mengapa?
permusuhannya bukan karena perbedaan pendapat, tetapi karena pendapatan. Bukan itu manusiawi. Tapi yang belakang ini tambahan. Nah, kalau orang ini bermusuhan karena pendapatan ya biasa. Orang punya toko yang dia tidak suka, toko sebelah. Orang punya taksi, ya taksi sebelah. Kalau ustadz, ustadz sebelah. Makanya ada Wahabi, akhirnya Ustadz Ahlus Sunnah bisa rukun itu karena ada Wahabi. Coba gak ada Wahabi, pasti selama Ahlus Sunnah ini terus. Makanya kita harus bersatu itu ya. Ini mereka ini ya bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian ini perpecahan Wahabi, Syekh Albani Wahabi dari Yordan mengkafirkan Syekh Ismail Al-Ansari Wahabi dari Saudi Arabia. Dalam kitabnya Silsilatul Ahadits Adh-Dhaifah wal Mawdu'ah. Di Indonesia Wahabi ini saling mengkafirkan, saling tulis buku. Ini salah satu buku tulisan Wahabi yang bercerita sesama Wahabi saling mengkafirkan. Bulan Januari 2016 di Jakarta terjadi peristiwa bom ya di Jalan Tamrin di komplek pertokoan Mall Sarinah. Setelah dapat 5 hari ada Ustaz Wahabi telepon saya. Yai, saya mau tanya. Sebentar, saya mau tanya dulu. Tanya apa, Kiai? Yang ngebom di Sarinah kemarin siapa? Wahabi, Kiai. Kata kawan itu. Loh, kok tahu? Saya Wahabi juga, jadi tahu. Gak tahu kalau dia Wahabi. Oh, itu kenapa? Orang-orang yang kerja di mall, anak-anak mau berangkat sekolah yang di mall. Salahnya apa itu? Kata dia, Kiai, mereka sudah dikafirkan sama kelompok ini. Jadi memang diharamkan di bom. Oh gitu. Enggak, Kiai, itu musuh dengan saya. Loh kok bisa? Saya ini sudah Wahabi, masih dikafirkan sama mereka. Padahal sudah Wahabi, katanya. Kurang apa? Kata kawan kiri. Nah kalau saya bagaimana? Ya apalagi Pak Kiai, ya sudah maklum, katanya. Bom saya saja dikafirkan, ini sesama Wahabi. Jangan dikira yang dikafirkan cuma kita, kawannya kalau berbeda dikafirkan. Itu Wahabi. Karena memang ini ciri khas ahli bid'ah memang. Ini ya makna yang ketiga. Makna yang keempat, jamaah artinya golongan mayoritas. Wal jamaah humus sawatul aqwa. Jadi jamaah ini mayoritas terbesar. Mengapa diartikan mayoritas? Karena secara bahasa jamaah itu maknanya ada tubuh di syai'in wa kathratuhu. Sekumpulan apa saja dan jumlahnya banyak. Maka semakin banyak anggotanya, semakin mantap jamaahnya. Logikanya kan tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, dalil-dalil nakli mewajibkan kita mengikuti golongan mayoritas. Contoh hadis riwayat Ibnu Majah itu sahih. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna ummati la tajtabi'u ala dhalala fa idza ra'aytum ikhtilafan fa 'alaykum bis-sawadil aqwa. Sesungguhnya umatku tidak akan bersepakat pada kesesatan. Oleh karena itu, apabila kamu melihat terjadinya perselisihan, ikuti golongan mayoritas. Siapa mayoritas umat Islam di Indonesia? Jelas Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di Singapura, Malaysia, Brunei, Pakistan, Afghanistan, mayoritas kita. Di Timur Tengah, mayoritas Asy'ariyah Maturidiyah. Di Afrika, mayoritas Asy'ariyah Maturidiyah. Di Eropa, waktu saya belajar ke Inggris, mayoritas Asy'ariyah Maturidiyah. Semuanya mayoritas. Kalau kita ini mayoritas, mengapa kalau kita cari tulisan, cari ceramah di YouTube, tulisan di internet yang paling banyak Wahabi, mereka itu minoritas tapi rajin membuat rekaman dan membuat tulisan. Kita ini banyak tapi tak rajin. Makanya kita ini seakan-akan tenggelam, padahal kita tak tenggelam, cuma kita ini diam. Kita ini diam, coba kita ini gerak sedikit, heboh ini. Nah ini yang perlu kita gerakkan untuk membela Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah ini satu dalil bahwa kita benar-benar Ahlus Sunnah wal Jamaah.
Waktu kita tidak banyak, setelah ini ada tanya jawab. Waktu saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.